kakek tidak bisa memutuskannya. Sultan Agung adalah raja di mana pada masa pemerintahannya, yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung memiliki cita-cita. Kalian tahu apa? Apa? Yaitu cita-cita yang sangat besar sekali. Yaitu cita-cita untuk merebut Batavia dan mengusir Belanda. Lalu apa yang dilakukan oleh Sultan Agung, Kek? Sebentar, tak ingat-ingat dulu ceritanya gini. Awalnya aku telah menguasai seluruh Pulau Jawa. Aku telah menjadi raja di atas segala-galanya. Akan tetapi masih ada dua daerah lain yang belum aku kuasai, yaitu Batavia dan Banten. Batavia saat ini dikuasai oleh VOC, dan itu adalah ancaman terbesar bagi kita. Benar, Yang Mulia. VOC itu sangat sulit untuk kita taklukkan. Akan tetapi, apabila kita tidak menaklukkan VOC, maka akan banyak kerugian yang akan kita dapatkan. Benar kata. Tindak monopoli yang dilakukan VOC telah merugikan pedagang-pedagang kerajaan kita. Kapal-kapal dagang kita juga sering dihalang oleh VOC saat akan berdagang ke Malaka. Itu membuat tekadku bulat untuk menyerang VOC. Tetapi Yang Mulia, kita telah meminta VOC untuk mengakui kedaulatan kerajaan kita, dan itu pun ditolak mentah-mentah oleh VOC. Lalu, apalagi yang akan kita lakukan? Hanya ada satu jalan yang akan kita lakukan. Bagaimana Yang Mulia? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan melakukan siasat yang bagus. Kyai Rangga, kemarilah. Sendika Nyai Rangga. Kyai Rangga, pergilah kamu ke hadapan VOC. Pura-puralah kamu untuk bekerja sama menyerang Belanda. Berhati-hatilah saat menghadapi VOC. Jangan sampai mereka mengetahui jika kita melakukan siasat. Sendika Nyai Rangga, hamba akan berhati-hati, dan ini semua akan lancar yang mulia. Bagus, Kyai Rangga. Kita akan mengenai dua sasaran dengan satu anak panah. Sendika, benar yang mulia.
Salam hormat dari kami, Kerajaan Mataram. Kenapa kalian berhenti? Apa tujuan kalian? Oh, maaf, aku belum bilang padamu. Bilang pada raja kalian bahwa aku, Kiai Renggo, akan bertemu denganmu. Baik, tunggu sebentar. Ya, silakan. Tuan, utusan dari Kerajaan Mataram telah tiba. Oke, keluar. Suruh dia orang kemari. Baik, Tuan. Silakan masuk. Iya, terima kasih. Ayo. Salamku pada Tuan J.P. Good. Well, selamat datang di kerajaanku. Dalam hal apa? Raja Mataram, Sultan Agung, memutus kamu orang kemarin. Tidak ada hal buruk, Tuan. Sultan Agung mengutus hamba untuk meminta kerajaan Tuan bekerjasama dengan kerajaan kami, Kerajaan Mataram. Over the sick. Bekerjasama? Benar, Tuan Kipikun. Kami dari Kerajaan Mataram ingin mengajak Tuan untuk bekerja sama. Bukankah kau orang telah mengetahui kalau aku telah menolak mentah-mentah kedaulatan Kerajaan Mataram sejak dulu? Benar, Tuan. Anda telah menolak untuk mengetahui kedaulatan Kerajaan Mataram. Akan tetapi ini berbeda, Tuan. Permintaan rajaku ini, Sultan Agung, akan menguntungkan bagi kerajaan kami, Kerajaan Mataram, dan juga kerajaan Anda. Oke. Sekarang, apa yang diinginkan oleh raja ini? Begini, Tuan J.P. Kun. Kita
kita akan bekerja sama dan bersatu dalam rangka menyerang kerajaan Banten. Over them sick. Dengar, katakan pada rajamu itu bahwa kerajaan Batavia tidak akan pernah bersatu dengan kerajaan Mataram dan menaklukkan daerah Banten. Tidak akan pernah. Ingat itu. Bagaimana Kiai Rangga? Apakah tawaran kita diterima baik oleh VOC? Sendiko Kanjeng, begini. Berapa kali kita mengajak untuk berdamai, tetapi apa yang kita dapat? Kita hanya dipermalukan saja. Jika memang tidak ada jalan keluar, baiklah, kesabaranku sudah mulai habis. Tumenggung Bawroso, siapkan perlengkapan perang kita. Kita akan perang melawan VOC. Untuk perang ini, engkau saya jadikan pemimpin perang. Baik, Yang Mulia. Pasukan, kita telah berada di medan peperangan. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut, dan tidak ada kata menyerah. Sampai nafas terakhir, musuh yang kita hadapi sangat kuat. Maka dari itu, jangan sekali-kali ada yang lalai dalam berperang. Keluarkan seluruh tenaga dan tekad untuk mengalahkan musuh kita. Pasukan, tidak ada kata menyerah sebelum musuh takluk di bawah kaki kita. Siap! Siap! Kita akan membantu pasukan Tumenggung Bawreksa untuk mengalahkan pasukan Jemekun. Siapkan persenjataan dan tenaga kalian masing-masing. Karena pasukan Jemekun sangat sulit untuk dikalahkan. Mengerti? Baik, pasukan! Serang! Ya begitulah, cucu-cucuku. Karena VOC pada saat itu tidak mau mengalah, jadi perang adalah jalan satu-satunya. Serangan pertama terjadi pada tanggal 22 Agustus 1628 di bawah pimpinan Tumenggung Bawreksa. Kasihan. Lalu jika dengan berperang, apakah VOC bisa dikalahkan? Iya kek, apa VOC akan mengaku kalah? Tidak, cucu-cucuku. Serangan pertama tersebut yang pada tanggal 22 Agustus itu ternyata gagal total. Kenapa kek? Padahal kerajaan Mataram itu kan besar. Betul sekali ya, untuk itu kerajaan Mataram memang besar, akan tetapi usaha mereka diketahui oleh VOC. Oleh karena itu kampung-kampung sekitar kerajaan Mataram, benteng kerajaan Mataram pun dibakar oleh VOC. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah banyak
Barenide, belakang-belakangannya Kompeni, kalau salah. Tidak salah. Dengan demikian, setiap gerakan tentara Mataram pun dapat diketahui oleh Belanda. Lalu terjadilah beberapa kali percempuran sengit antara pasukan Mataram dengan pasukan VOC. Dalam salah satu perlawanan tersebut, Tumenggung Baureksa beserta prajurit dan mungkin putranya kalau tidak salah gugur pada saat perlawanan tersebut. Selain itu, pada saat menyerang kerajaan Mataram kekurangan persiapan dan koordinasi sehingga bahan makanan yang dibawa untuk berperang habis dan akhirnya banyak pasukan yang kelaparan lalu mati pada saat penyerangan tersebut. Dan juga senjata yang digunakan oleh Belanda jauh lebih canggih daripada kerajaan Mataram. Itulah sebabnya mengapa pasukan Tumenggung Baureksa beserta putranya beserta Tumenggung itu sendiri gugur pada saat perlawanan tersebut. Lalu apa yang terjadi, Kak? Sebentar, kalau tidak salah begini ceritanya. Kita telah gagal lagi untuk mengalahkan VOC. Padahal pasukan yang aku kirimkan untuk menyerang Batavia sudah cukup besar. Meskipun kita telah mengalami kegagalan, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap mengusir VOC dari tanah kita. Kita tidak boleh takut meskipun kita telah mengalami kegagalan pada serangan pertama. Selain itu, Tumenggung Baureksa juga mengalami gugur dalam pertempuran itu. Benar yang mulia. Apalagi yang harus kita lakukan untuk menaklukkan Batavia? Apakah kita hanya diam saja setelah mengetahui hal itu? Tidak, Tumenggung Singarangu. Aku telah berpikir untuk melakukan penyerangan lagi kepada VOC. Apa? Kita akan berperang lagi? Yang mulia, pertempuran yang telah terjadi berakhir dengan sangat tragis. Apa yang harus kita lakukan kembali untuk menyerang VOC? Kiai Dipati, dengan pengalaman berperang yang telah terjadi, akan membuat kita lebih waspada dengan serangan selanjutnya. Kita akan meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Yang mulia, pada serangan kedua ini, kita harus lebih berhati-hati, Yang Mulia. Waspada pada serangan dari kerajaan VOC. Kita juga harus lebih mempersiapkan serangan kita untuk yang kedua ini, Yang Mulia. Kalau begitu, hamba juga menyarankan bagaimana jika kita juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan agar kita tidak kekurangan makanan seperti pada serangan yang pertama. Kau benar, Kiai. Aku sangat setuju dengan pendapatmu. Kita akan membangun lumbung persediaan makanan. Tumenggung Singarangu, kirim pasukan untuk membangun lumbung beras di Tegal dan Cirebon. Baik ini. Oh,
Tuan, kami telah mendapat informasi bahwa Kerajaan Mataram akan kembali menyerang Batavia. Over dan sick! Kerajaan Mataram akan menyerang lagi! Benar, Tuan. Apakah mereka masih tidak takut dengan seranganku setelah perang itu? Ada hal yang lebih penting lagi, Tuan, dari yang saya ketahui. Katakan, apa itu? Kami juga mendengar bahwa banyak sekali persiapan yang dilakukan Sultan Agung setelah terjadinya perang sebelumnya. Ia juga mendirikan lumbung-lumbung padi di Tegal dan Cirebon sebagai pusat penyimpanan cadangan makanan selama peperangan. Benarkah itu? Oke. Baiklah, kalau begitu, pasukan! Kirim kapal-kapal untuk membakar lumbung-lumbung padi milik Kerajaan Mataram. Jangan sampai mereka mempunyai cadangan makanan. Karena itu, akan membuat pasukan Mataram menjadi lebih kuat. Hancurkan rumah-rumah penduduk Mataram. Serang semuanya! Prajurit, kita harus cari cara untuk melawan VOC. Kekuatan yang dimiliki VOC jauh lebih besar daripada pasukan kita. Kita harus selalu waspada. Baik, Yang Mulia. Prajurit, belokkan aliran sungai Ciliwung ini ke sungai lain. Maaf, Yang Mulia. Apa yang akan Anda lakukan? Kenapa kita harus mengalihkan aliran sungai ini? Jika aliran sungai ini dibelokkan ke sungai yang lain, maka sungai ini akan kering, sehingga akan banyak tumbuhan hewan-hewan yang mati. Setelah itu akan banyak terjadi wabah penyakit yang tumbuh di sekitar daerah ini. Dan ini akan menjadi senjata kita untuk melawan pasukan dari VOC. Sungguh brilian ide Anda, Yang Mulia. Thank you.
Perjuangan melawan Mataram dan terus lakukan pemberontakan, menangkan kita dalam perang kedua ini. Begitulah perang di antara Mataram dengan VOC. Dengan kegagalan Mataram yang menyerang Batavia, membuat VOC berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas jajahannya. Namun di balik itu, VOC masih takut dengan kekuatan Mataram. Dan begitulah akhir cerita dari perlawanan Mataram kepada VOC. Oh, begitu ya, Kak? Ya, betul sekali.